tahu berarti terus pernah keliling berarti sudah dari Sorong ke Sorong motor sih bentar Pak Tarmanto coba dijelaskan kemana saja tempat yang sudah dikunjungi. Alhamdulillah ya. Jangan lupa bro, like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas pembelian motornya di Paroka. Alhamdulillah. Tuku nikes. Iya, nggih, Pak. Niki apa sinten? Darmanto. Pak Darmanto, nggih. Alamat pundi jenengan? Kemayoran Baru. Kemayoran Baru, Gang 3 nomor 5 Surabaya. Kene ngeten Pak Darmanto. Kita akan tanya-tanya sebentar soal pembelian motor sing ono nang Paroka. Soal harga dan soal kondisi. Nah, biar nanti teman-teman yang lagi mau cari motor bekas, terutama motor bekas Kawasaki, tahu harga dan kondisi motor di Baroka Motor Gresik itu seperti apa. Nah, biar nanti sampai yang jelaskan untuk harga motor satu ini. Ya, harga motor ini Pak Darmanto beli di sini gimana? Untuk harga motor ya, satu ini? Untuk harga motor di sini, ya, saya kira bersaing. Bersaing. Lebih ringan lah daripada yang lain. Lebih ringan daripada yang lain. Iya. Bersaing dengan tidak harus menjatuhkan tidak yang lainnya. Oke, siap. Ngono berarti bersaing yang sehat. Nggih, ngoten nggih, Pak. Oke, berarti ini harga lebih apa ya? Terjangkau lebih daripada terjangkau. Tempat yang sudah pernah Pak Darmanto kunjungi. Oh, tahu berarti terus pernah keliling berarti. Sudah dari Sorong ke Sorong. Dari Sorong ke Sorong-sorong motor. Sih, bentar Pak Darmanto. Coba dijelaskan kemana saja tempat yang sudah dikunjungi. Ya di dimana? Daerah Rungkut, Kendangsari. Iya. Terus daerah ya ada di sekitar sini ada yang di Gresik juga. Gresik juga ada. Itu harga di sini memang lebih murah. Jadi dari ke beberapa tempat yang sudah dikunjungi, Pak Darmanto tidak bisa mendapatkan dan menemukan ya Pak harga dan kondisi motor seperti ini. Seperti harga yang ada di Baroka. Iya. Berarti ini harga motor paling murah. Murah tadi. Oke. Terus gayamu yo. Sing ono nang sekitar wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ya. Kalian gak usah takut, timbang atau ragu ya untuk menjatuhkan pilihan motornya di sini. Ini Pak Darmanto sudah keliling ke banyak tempat, Bro. Kalau harga dan kondisi motor. Ya, Pak. Oke, gini Pak Darmanto. Singkat aja ya. Biar enggak lama-lama. Kalau benar-benar harga motor yang dibeli di Baroka Gresik jauh lebih murah daripada tempat yang sudah dikunjungi, bisa direkomendasikan ke teman-temannya yang ada di Surabaya. Terima kasih Pejal. Bisa sekali ya? Nanti okay. Sampai di rumah akan saya rekomendasikan kalau ada teman yang mau beli motor second. Khususnya bisa ke Baroka Motor Gresik. Satu lagi, Baroka Motor Gresik memberikan garansi selama 2 bulan di setiap unit motor yang terjual. Nah, kalau nanti ada kendala soal motor ini, motor bekas ini, nanti Pak Darmanto bisa komunikasi ke saya pribadi atau via WA ya, via telepon bisa. Atau tuker unit bisa. Oke. Okay. Benar mau naik. Ya, Pak. Gini Pak Darmanto. Sebelum membawa pulang ini untuk pelayanan yang diberikan Baroka Motor Gresik ke Pak Darmanto. Piye? Pelayanannya saya kira di sini cukup bagus. Dan sistemnya kekeluargaan, jadi nyaman, kita nggak terlalu terburu-buru, milih bebas, dilayani dengan baik. Alhamdulillah, ya.
Dan ini pembeliannya secara tunai. Di sini juga bisa pembelian secara kredit karena mantap. Bukan tambah juga bisa. Ya barangkali lah saudara atau teman-teman yang ada di Surabaya mau membeli motor di sini secara kredit bisa. Boleh saya bertanya? Oke, monggo. Kalau di sini tukar tambah dengan segala motor Kawasaki bisa. Bisa. Matic, pokoknya peda lah, sepeda motor, pokoknya surat-suratnya lengkap bisa. Oke. Terima kasih. Matur nuwun atas pembelian motornya di Barcon Kongres. Yo, Batin. Mun Batin singkat, jelas, padat. Sementing opo sing disampaikno. Konsumen kita tak ulangi mana Batin. Yang dari Surabaya. Soal harga. Kalian bisa membuktikan untuk datang ke sini. Tambah basa-basi ya. Saya akhiri video kali ini. Kayakmu sing kae ndelok video iki aja lali like, subscribe dan share. Yo, Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Barcon Kongres. Masih Barcon Kongres? Gas. Oke.